Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jer, apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan Top Jer selalu, kerabat-kerabat RJC di mana-mana sahaja berada seluas alam raya. Tak kira di mana-mana sahaja berada, Melayu Top Jer selalu. Okey Jer, selamat Aidilfitri 1445 Hijriah 2024 Miladiah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kita dah 3 hari cuti ya. 3 hari libur Aidilfitri. Hari ini kita mula kembali buka bengkel Tanjak Rumah Hitam, galeri bengkel Tanjak Rumah Hitam ya. Alhamdulillah ini tamu-tamu kita yang datang dalam rangka ya nak dapatkan tanjak kain sampin. Ini satu set tanjak kain sampin Pak Cik ni ya. Alhamdulillah tidak hanya di Ramadan, setelah Ramadan juga ramai alhamdulillah yang agaknya Ramadan tak dapat bagian ya, jadi datang setelah Ramadan. Ini kita kemas satu tanjak, kemudian ini satu lagi, kemudian satu set tanjak dan kain sampin kita kemaskan dalam 3 bag macam ni ya, 3 kantong plastik. Okey, ini tanjak dan kain sampin tadi yang dah try pakai ya. Okey, alhamdulillah. Hari-hari memang tidak hanya dalam bulan puasa, Ramadan, raya, tapi pengunjung galeri bengkel Tanjak Rumah Hitam memang alhamdulillah terus berkembang, terus makin ramai. Ini Pak Cik ni nak try tanjak harian, tanjak yang hari-hari boleh pakai ya. Ini tanjak kiasi yang boleh dipakai hari-hari, asalkan dengan celana panjang, pakai baju, jangan tak berbaju, jangan tak bercelana. Jangan pakai celana pendek ya, jangan pakai baju UKNC. Baju yang berpatutan macam ya. Okey, terus kita kembangkan tanjak ni menjadi pakaian harian ya. Seronok, mudah-mudahan semua lelaki di Batam dan semua Melayu memakai tanjak sehari-hari. Okey, cair alhamdulillah. Baik, ini lagi Pak Cik ni datang dari satu set tanjak dan kain sampin. Jadi memang setelah raya ramai juga majlis-majlis yang meraikan Aidilfitri dengan majlis-majlis halal bihalal ya, biasa juga menggunakan tanjak kain sampin. Nah, ini Mak Cik ni datang jemput pesanan dia ya. Okey. Alhamdulillah. Nanti datang lagi Mak Cik ya. Jadi dari orang ke orang, dari orang ke orang selalu bercerita pasal galeri bengkel Tanjak Rumah Hitam ni. Jadi ramai, macam ramai orang yang tahu. Okey. Kita teruskan lagi. Gojek ya datang menjemput, ada orang yang belanja lewat handphone. Kulit sampai tapak dia semua. Kulit asli. Ini Pak Cik ni cari capal. Jadi galeri bengkel Tanjak Rumah Hitam. Kalau yang tapak dia getah 3.5. Semua keperluan. Kalau yang tapak yang hitam polos ni 300. Melayu ya. Capal, tanjak dan sampin, baju hitam ni. Waris Teluk Belanga, baju kualiti bagus. Musang, baju layang macam-macam. Yeah. Ada di bengkel Tanjak Rumah Hitam. Okey, ini makcik ni nak nempah 2 set tanjak kain sampin untuk anak dan saudara lelaki dia. Ini contoh bahan yang kita tunjukkan yang dipilih. Okey, sepakat. Ini cepat tapi handphone ni dia nak transfer. Transfer ya, bayar dengan transfer, tidak cash. Jadi kita juga terima anak kecil. Pembayaran anak kecil tak pakai tanjak tadi itu 3.5. Ini ikut situasi dan kondisi customer.
ada yang bayar tunai, ada juga yang transfer langsung rekening bentuk tanjak rumah hitam ya. Kita layan berbual-bual dulu sekejap ya, apa-apa yang diperlukan, perkabaran, informasi, amat banyak pertanyaan makcik ni kita beri jawaban yang memang yang diperlukan. InsyaAllah kehadapan nanti mudah-mudahan akan semakin ramai lagi pasal kabar terbaru sekolah-sekolah pada hari Jumaat agaknya akan memakai baju daerah. Ini juga sesuatu yang tentunya patut kita apresiasi dari pihak pemerintah buat kebijakan itu, dampak dia kepada usaha UKM ini, usaha kecil menengah serupa yang kita kembangkan. Jadi tingginya 50 akan terus berkembang. Dia pakai celana biasa 27. Okey Jer, kita teruskan ke tamu kita seterusnya lagi. Ini datang menjemput belanja dua set tanjak, dua set kain sampin saja tanpa tanjak ya. Ini untuk budak-budak. Okey, ini staf ahli kita Sardoni ya, mengemas. Ahli tak ahli yang penting staf ya. Jadi tapi Doni ni, Sardoni ni dah lumayan lah. Boleh ya, sekali dia baru balik lagi. Okay. Tahu di sana ya, staf ahli, ahli tak ahli yang penting staf. Okey, terima kasih ya. Okey mak cik, terima kasih ya. Datang lagi nanti. ini baju waris Teluk Belanga. Pak cik ni belanja baju waris Teluk Belanga yang milenial. Dah dicuba pakai. Okay, kita sepakat harga ini, satu baju waris Teluk Belanga ni kita buat harga RM350,000. Nah, kita kemas. Alhamdulillah memang mengangkat produk kebudayaan ini ke permukaan, produk kebudayaan Melayu ini sesuatu yang alhamdulillah memberi dampak ekonomi yang luar biasa. Okey, ini lagi budak ni datang dengan mak bapak dia nak satu set apa tanjak kain sampin budak-budak. Ini kreasi yang boleh langsung pakai. Tak perlu gulung-gulung lagi ya. Okey, kemas don. Ya, alhamdulillah ramai, luar biasa. Satu hari ya, kalau macam ini insyaallah mudah-mudahan kita akan kembangkan lagi nanti ke tempat-tempat lain. Dah masuk tempat gerai baru di mana-mana. Okey, ni pak cik ni juga nak tanjak. Masuk ke plastik lagi don. Ini dari gerai. Kemas don. Ya, macam inilah hari-hari produk bengkel tanjak rumah hitam. Peminat-peminat, customer-customer yang berdatangan, baik lokal maupun dari Semenanjung, Singapura, Malaysia juga biasa ramai yang datang berbelanja. Okey, kita teruskan dengan pakcik ni. Pakcik ni, ini askar ni, askar laut, darat dan udara, airut ya. Jadi dari kepolisian Polda Jati airut ya. Coba mencari apa kain sampin dan tanjak, tapi tempah dulu karena yang dicari tidak ada yang standby, kita mesti potong kain dulu. Ya. Sesuai dengan permintaan, ini kain yang dipilih kita dah tengokkan dan dah sepakat harga pun sesuai. Ini kita nanti akan kita kerjakan sesuai dengan yang diminta, dua set. Alhamdulillah. Ini kain ini bagus dia. Ini tak ada jual di Batam ni. Ini kita datangkan jauh dari seberang. Ini pak cik ni baju dinas ada, yang baju biasa ada. Tapi ini jelas dari apa? Polda, Polisi Daerah Kepulauan Riau, tapi satuan Pol Airut ya, polisi perairan air dan udara Airut ya. Okey, Rumah Hitam JR Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.